Musibah cah anu di Barung letak ngeemang ratus-ratus imah warga di perumahan Guru Minda, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Eta cah letak tekarandapan balukar tanggul panahan cai walungan Cironggeng jebol. Lianti ngagejed kegiatan warga, eta cah pacampur letak teh ngebalukarkan kegiatan di alajar di sawatara sakolah direnken saheulaan. Nyakaos kitu kaayaan perumahan Guru Minda Kecamatan Arcamani Kota Bandung anu katarajang caah leutak poe Kemis mangkukna. Eta leutak anu kabawa caah anu kandelna tepi ka 30 cm teh ngagejed kagiatan warga di sabudeureunana. Eta caah leutak teh karandapan balukar tanggul panahan cai di walungan Cironggeng jebol lantaran teu kuat nahan cai balukar hujan gede anu narajang tisa prak poe Rebo ka peutingnakeun tepi ka poe Kemis wanci Januari. Warga anu imahna kakeum cah leutak satekah pola meresihan imahna tina sesa leutak bari make pakakas ayana. Lianti ngagejed kagiatan warga, horeng eta cah leutak teh ngagejed kagiatan di alajar siswa di TK jeung SD. Kukituna kagiatanna kapaksa dieureunkeun saheulaan. Dina eta musibah cah leutak teh teu kurang ti 170 imah warga kakeum. Pamarentah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebakaran Kota Bandung satekah polah mantuan meresihan material sesa caah di sabudeureun imah warga. Terus aktivitasnya gimana, Bu? Ya ini jadi nggak masuk, anak-anak libur nggak bisa masuk karena buku-bukunya juga banyak yang kerendam rusak. Ini yang masuk gitu. Air aja tuh sama lumpur sih, Bu? Ya ini lumpur, ini kan lumpur. Lumpurnya tebal sekali nih, ada 30 cm, airnya ada setengah meter masuk. Di jalan juga lumpurnya masih tinggi sekali, jadi banjir itu membawa lumpur, jadi airnya jalan lumpurnya tinggal. Sekarang ini kerja baktinya membuang air dan lumpur. Daerah kita ini memang daerah dialiri sungai yang lebar, yang besar. Jadi resikonya manakala tanggul kirmir-kirmir sungai, ada 4 sungai jebol, itu pasti banjir ke lingkungan, ada di beberapa RW. Nah, mungkin antisipasinya ya yang pasti bahwa harus ada monitoring pemeriksaan kirmir-kirmir di 4 sungai itu, karena kurang ada 2 sungai, terutama Cironggeng yang berbelok-belok dan kirmirnya kebanyakan sudah tua-tua. Minangka tarekah pikeunjinglar caah leutak susulan, kiwari pamarentah Kota Bandung keur memejehna ngomean tanggul panahan cai anu jebol di walungan Cironggeng. Warga miharep pamarentah Kota Bandung bisa sagancangna ngungkulan pasualan caah di Kota Bandung sangkan moal karandapan deui hal anu sarupa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.